Wah, kalau begini mah nggak gue lepas pelukan gue, men. Sangat menonjol ya, guys ya. Batunya maksudnya, men. Yo, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like-nya pada video ini supaya apa ke teman-temannya. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go. Bosku. Ini abang-abang kenapa di kondangan? Kayaknya mantannya nikah deh. Jangan-jangan ini pengantinnya, mantannya. Eh, bener lagi anjay. Eh, di bibir doang senyum, hatinya hancur berantakan. Eh. Di kondangan ketawa ketiwi nyampe kamar kosan. Dengar lagu Glimpse of Us. Menikmati kegalauan sampai ke ubun-ubun ya guys ya. Kebiasaan orang Indonesia atau orang kebanyakan kan, udah tahu galau malah dengar lagu cinta. Ya makin asmara makin hancur lah men. Gue mah kalau habis putus atau lagi sakit hati tentang wanita mah dengar lagu duniawi men, yang ajeb-ajeb, yang enak-enak. Ya kali gue ngegalau sama cewek. Apa nih? Oh main TikTok. Kenapa yang depannya main TikTok nih? Sama-sama kaget anjir. Rambutnya model apa? Hah? Kamu nanya rambutnya model apa? Bener enggak ada nih. Anjay. Rambutnya model apa? Kamu... Lu bayangin Dilan. Kamu nanya rambutnya... Si Alif Dilan KW disanjungin sama siapa nih kak? Koma hair gaya Korea style men. Tapi ini semua bullshit men ya, bullshit. Gue mau ke tukang pangkas apapun ya, mau gaya rambut potongan apa bang, gue tunjuk nih yang ini bang, sesuai dengan poster kan. Hasilnya beda, gak bakal sama, jauh coy. Cuma ini mah poster-poster ini pajangan doang, gak bakal bisa begini rambut lu. Ya walaupun bisa dibuat kayak gini rambut lu, kalau wajah lu tidak mendukung sama aja bohong sih. Kenapa nih? Biasanya ularnya yang digot-got. Palanya, palanya, awas, awas palanya. Ya. Ularnya tuh bu ewok. Di jokes bapak-bapak bisa aja ya guys ya. Ini yang dicari-cari. Gua nggak relate soalnya nggak punya bapak men, jadi nggak tahu gua dengan jokes bapak-bapak ya. Oh, amat dekat tuh. Hari ini kita bakal review lensa-lensa apa tuh, Mbak? Aturan akhir bulan bisa makan enak. Eh, malah makan promak karena harus ganti lensa. Mantap, mantap. Kelas 12 cek. Ya, kenapa nih? Ya cowok tuh harus perawatan men, pakai sunscreen, facial wash. Oke, okay, terus. Ya tapi nggak ngalis juga, Bos. Lu udah duluan telat men, laki ngalis ya Allah. Oke. Okay. Tapi alisnya bagus men. Cewek aja ya, gue yakin nggak semuanya bisa nih. Anjay. Oke, okay. Oke, okay, bandungnya uu gitu ya. Itu apa lagi nih? Apa tuh foundation? Oke, okay. Lu udah terlambat masuk kelas men kalau lu begini tiap hari pakai contour ya, anjay pakai blush on. Tunggu. Dek, lu tuh di sekolah, Dek. Bukan disuruh mangkal. Masa ya lu ke sekolah full makeup apalagi lu laki-laki kan aneh men. Oh, anjay, lipstikan, liptinan. Oke, oke. Aduh. Ini pun gurunya garuk-garuk kepala men liatnya, ya kan. Apalagi guru BK sama guru agama udah pasti paling nyerocos sih masalah gini ya kan. Tapi buat laki-laki nih gue bilang ya, lu tuh harus perawatan. Perawatan dalam artian ya perawatan laki-laki. Pakai sabun cuci muka, pakai sunscreen ya. Kalau malam cuci muka pakai pelembab biar muka bersih ya. Gak semuanya cowok perawatan tuh kemayuan atau feminim ya. Lu harus tahu kulit harus dirawat biar lu tetap ganteng ya, good looking. Karena good looking privilege-nya itu banyak ya. The real man, privilege good looking itu ada. Lu mau lamar kerjaan, lu lihat di situ ada salah satu kriterianya. Berpenampilan menarik alias good looking. Jadi jangan lupa laki-laki lu juga harus merawat diri ya. Tapi nggak perlu begini juga. Ya kali lu sekolah pakai alis sama makeup anjir udah telat, coy. Bang ada rokok filter?
Kamu nanya. Enggak jadi, Bang. Bang ada es, Bang. Kamu nanya. Ini ngeselin ya. Kenapa jadi pada begitu, Bang? Aja sih orang. Kamu nanya. Halo, Bang. Kamu nanya. Kamu nanya. Ih, sumpah guys, ini sumpah ini tren mulai meresahkan, guys. Kayak mau nanya apapun, kamu nanya, pengen gua tonjok anjay. Oh, ini dia. Kamu nanya. Kamu nanya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dia yang buat tren aja, dia yang terganggu kan. Tapi gua ngeliat Alif ini kan, dia namanya Alif ya guys ya, Alif Dilan. Salut men, lu lihat dia jualan di tempat seadanya nih. Lu lihat di gang sempit, hujan, model HP tripod. Kerja men. Kamu nanya. Lagi jualan. Lu lihat ini namanya laki, bre. Harga diri laki-laki itu ada pada tanggung jawab dan juga bekerja. Nah, Bang Alif ini termasuk pekerja keras. Respect, men. Kayak gini-gini gue suka, men. Laki, gak banyak ngomong, gak banyak gaya, pamer sana-sini, kerja. Kerja, men. Makan sushi dipenyetin, lu kira nasi padang, bos. Ini sekte mana? Lu makan sushi atau makan nasi padang anjay? Ini kayak udah ngebenyetin apa ya, biar bumbu-bumbu di nasi padangnya itu nyebar gitu ya, merata di gini-giniin. Tapi ini sushi, bro. Mantap, mantap, mantap. Peluklah, peluklah, peluklah tubuhku. Wah, kalau begini mah gak gue lepas pelukan gue, men. Sangat menonjol ya guys ya, batunya maksudnya men. Sekarang anak-anak kecil zaman sekarang udah besar ya, maksudnya pemikirannya. Apa nih? Oke. Hey, shockbreakernya masih main, bro. Masih naik turun, naik turun. Hey, inilah alasan gue nonton TikTok men. Makanya lu cowok-cowok please lah, nih cowok-cowok gitu ya, lu jangan terlalu khawatir masalah percintaan ya. Lu lihat anak-anak 2000-2005 yang cewek-cewek bibit unggul main cantik-cantik. Laki-laki tuh kan punya privilege bisa menikahi cewek yang lebih muda daripada umurnya gitu kan. Misalnya kayak umur 30 nikahin gadis umur 20, beda 10 tahun, itu gak masalah. Nah ini dia, kalau lu pengen dapet modelan begini harus sukses, bro. Ya kan udah gue bilang men, gue umur 30 nikahin anak SMA baru lulus men. Ini kenapa semua VIP gue isinya balon-balon semua ya guys ya, besar sekali men. Astagfirullah men. Eh, sama-sama ngetok pintu tapi beda nasib ya guys ya. Yang satu ngetok pintu ngasih jatah, yang satu lagi Abang Jiko ngetok pintu ngegep ceweknya lagi selingkuh. Lagi digoyang sama cowok lain ya. Nih yang udah nonton videonya nih, kampret juga nih cewek. Kamu jahat. Masa yang selingkuh cewek yang dibilang cowok aja yang jahat. Memang kampret, cewek-cewek model begini mah memang penghuni neraka men. Apa di sana ingatin makan, di sini ngajak makan. Oh, ceweknya selingkuh. Iya. Ya, yeah, dicium jauh. Itu enggak romantis, Bang ya. Bodoh. Di sana ngingetin tidur, di sini pacarnya ditidurin sama cowok lain. Cuaks! Sedang digoyang sama cowok lain, bro. Pedih memang hidup, bro. Makanya kalau saya pacarnya jelas-jelas aja lah. LDR ya, lu keluar dari rumah lu, lu lihat di jalanan banyak cowok, banyak juga cewek, banyak yang ganteng, banyak juga yang cantik, yang mau sama lu nggak ada. Makanya nyari pacarnya via online nih kan, sedih memang bos. Apa nih, dunia salah sampai guru anjay, tinggi banget kayak ekspektasi orang tua gua ke gua men, anjay. Nih pulang-pulang gue yakin nih cewek diurut nih pinggangnya men. Encok bro, tinggi banget bos. Tapi cowoknya enak sih. Cowoknya kan didempet sama buah gunung kenikmatan men. Jadi kayak empuk-empuk gitu bro. Memang itu sebenarnya niatnya guys. Joknya yang belakang ditinggiin biar di sini tuh dapat dapat gunung-gunung gitu ya kan. Didempet nih kan. Susu, mantap men. Apa nih? Kemenkominfo bagikan set-top box. Apa nih? Set-top box gratis untuk si miskin anjay. Ngeri banget ya ketikan orang kaya ya guys ya. Untuk si miskin, kampret. Kok gitu sih bahasanya men. Ini by the way, yang salah medianya atau kominfonya nih tulisannya begini anjir, untuk si miskin. Tapi ada juga sih beberapa orang atau beberapa oknum keluarga mampu sih bisa beli sih, tapi ngaku-ngaku miskin biar dapat gratisan. Nah itu banyak juga tuh, kayak bantuan corona. Mampu tapi sosok susah biar dapat bantuan juga, kampret juga tuh. Ih sayang,
Ya elas. Gue tahu nih Starbucks pasti isi ulang nutrisari jeruk. Udah lu ngaku aja bang, gak usah banyak cerita bang. Makan. Selamat makan. Woi selamat makan. Ang makan ang. Lu ngapain sih diem luang? Ang makan ang. Kenapa nih? Ang atau Eng namanya nih? Okta. Kang Ang marah ya. Kalau misalnya Kak Ang marah, maaf ya Kak, tapi emang begini Okta, maaf banget ya Kak. Kenapa nih diputusin ceweknya? Ya udahlah, enggak apa-apa Ang ya. Mending jadi Eng. Kak nyambung Ang Eng. Menyelamatkan dunia jadi avatar ya. Ribet pacaran gitu loh. Ngapain? Cewek sukanya yang ganteng. Ya bener nih, udah ganteng, punya status di masyarakat. Kaya ya kan. Siapa cewek gak mau sama cowok model begitu. Lu mungkin dengar kata-kata gue pahit gitu ya kan. Kayak bang lu ngomongnya pahit banget bang. Tapi ya itulah kehidupan men di masyarakat. Lu gak punya apa-apa gak dihargai anjay. Makanya gue kerja keras biar dihargai. Gue waktu susah men lu tau apa. Sepupu-sepupu gue mana ada mandang gue. Gak ada men. Nanya kabar juga kagak ada. Sekarang aja udah melejit. Langsung hubungi Teguh ala biji. Oke guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. Gua harap lu yang nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, I love you all.